بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يشخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu puak dari kaum lelaki mencemuh dan merendahkan puak lelaki yang lain. Karena harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah pula sesuatu puak dari kaum perempuan mencemuh dan merendahkan puak perempuan yang lain. Karena harus puak dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah setengah kamu mengatakan keaiban setengahnya yang lain. Dan janganlah pula kamu memanggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. Larangan-larangan yang tersebut menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasik. Maka amatlah buruknya sebutan nama fasik. Amatlah buruknya sebutan nama fasik kepada seseorang sesudah dia beriman. Dan ingatlah, sesiapa yang tidak bertaubat daripada perbuatan fasiknya, maka mereka lah orang-orang yang zalim. Al-Hujurat ayat 11. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Karena sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang kamu suka memakan daging? Ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Al-Hujurat ayat 13. Keterangan: mengumpat dikatakan sebagai memakan daging orang yang telah mati. Maksudnya ialah sebagaimana daging manusia yang disiat-siat mendatangkan sakit dan penderitaan yang amat sangat. Begitulah perumpamaan mengumpat ini yang akan menyakitkan hati orang lain. Tetapi oleh karena telah menjadi mayat, maka si mayat tidak merasai kesakitan sedikit pun. Begitulah dengan mengumpat ini. Selagi orang yang diumpat itu tidak mengetahui, selagi itulah dia tidak merasa sakit hati sedikit pun. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin bil qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin in yakun waliyan aw faqiran famawla bihima wa la tattabi'u al hawa am ta'dilu wa in tahu aw turidu فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap diri kamu sendiri, atau ibu bapak dan kaum kerabat kamu. Kalaulah orang yang didakwa itu kaya atau miskin, maka janganlah kamu terhalang daripada mencari saksi yang memperkatakan kebenaran disebabkan kamu bertimbang rasa, karena Allah lebih bertimbang rasa kepada keduanya. Oleh itu janganlah kamu turutkan hawa nafsu supaya kamu tidak menyeleweng dari keadilan. Dan jika kamu memutarbalikkan keterangan atau enggan daripada mencari saksi, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. An-Nisa ayat 135. Insya Allah apa yang kita dengar ini
dapat kita amalkan insyaallah. Insyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.